Rovaniemi. Ini platform keretanya. Dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini ya kayak ruang tunggunya deh, nggak dikasih kursi sama sekali. Jadi semuanya pada berdiri, nggak ada yang duduk. Sembari liatin jadwal kedatangan keretanya. Kita mau menuju train. Kita 26. Train nomor 26. Ini kafenya, restoran. Di 23. Kita udah jalan, nggak sempet video soalnya berjibaku dengan koper. Lu angkat naik? Iya. Oh bisa ya? 23? Iya. Jadi naik ke sini, pintu masuk tadi itu pintu masuknya yang merah. Ke sini naik lagi. Terus naik lagi. Tuh, ini koper. Ranjang susun. Itu ada tempat buat naruh koper. Cuman yang di kamar ini. Kamar ujung dapat tempat ekstra buat koper. Nah, ini kalau mau buka kamar mandi, pintu ininya mesti ditutup. Baru bisa buka. Waduh, ini koper aja juga mesti digeser dulu. Oke. Nah. Nih. Ada toiletnya. Wastafel mungil. Showernya itu mesti. Tadi katanya ada tombol. Nah itu tombol itunya, ntar baru dia kebuka, kegeser. Nah ini kafe di dalam kereta ya. Nah ini kamar mandi, kalau mau apa ya, kalau mau mandi ini harus begini tuh, dia ditarik. Nah, dia ngancing begitu, baru deh bisa showeran. Tuh. Ya. Oke, disambut dengan hujan salju. Udah turun dari kereta, perjuangan. Ini busnya. Kita mau jalan. Snowball.
Oke, okay, kita udah mau naik ke mobilnya. Let's go. This way, this way. Let's go, siap Pak? Iya, siap. Ayo. Mantap. I need all of you to pay attention. So remember what we said inside, no selfie sticks. You need to hold it or to the person in front, okay? Okay. You will be able to take pictures when we make a stop. Okay. All clear for the passenger? Okay. Clear. Good. For the driver, you sit all the way to the front. You have two holes here. Make sure you put your feet inside. Okay. Same thing as the passenger, it's for safety. So feet always inside the snowmobile. Okay, remember. Ayo, deh. Yo, sip. Yo. Oke. Okay. Kita mau jalan. Halo, kita mau jalan ya. Sip. Oke. Okay. Sip. Wah, enak ini. Ya, halo. Iya kan, nggak bisa. Dia kan harus yang flat. Iya. Antrian di belakang gomong-gomong. Ini lagi foto, bentar. Foto sesi, yes. Santa Claus Village rame minus 11. Makan es krim sampai cemong-cemong, enak? Hah? Orang di luar minus 12 dia makan es krim. Ini kamar yang di Rovaniemi. Ini pintu masuknya. Jadi itu masuk, sebelah ini ada controller AC, cermin, sama ini dikasih gelas, apa ada gelas minuman teh, terus kayak sus creamer gitu. Nah, itu snack sama wine bayar. Nah, kalau itu pot buat masak kita bawa, ada SDB.
Terus ada ini minibar, bir apa, Pepsi. Nah, ini berbayar. Ini buat gantungan bajunya, itu untuk ekstra selimut. Ini rak-rak. Ini terus ini kamar mandinya bersih. Kloset, waduh, seneng banget ngeliat ini jet spray. Terus wastafel, ini cermin. Terus ada shower, rain shower, sama shower apa hand shower. Ada sabun sama sampo juga. Terus handuk. Ini kita udah mandi tadi. Oke, lanjut ke sebelah sini. Ini tempat tidurnya twin. Terus ini penerangan di bed, side bednya. Itu, oh ya, ada ini docking wireless charging. Terus ada ini, belum dicoba pakai kita, tablet. Udah, nggak ada meja kerja, cuma ada sofa kecil satu sama ini apa penerangan standing lamp sama ini apa TV. Udah bersih, lumayan gede, enak, nyaman. Mau ke tempat makan malam jalan kaki. Ke restorannya jalan cuman apa 5 menit, nggak jauh dari hotel. Nah, ini restorannya. Udah nyampe. Deket banget. Wow. Interiornya. Konsepnya sih memang old fashion banget. Cuman cukup membuat kesan pertama mengekspresikan, wow. Di Rovaniemi, ini hotel kita. Ini penampakan dari luarnya. Ini jam 9. Kita lagi mau siap-siap hunting aurora. Semoga dapat, karena hari ini sih langitnya cerah, itu ada bulan tuh. Oke, menunggu peserta yang lainnya. Oke, ini kita udah mau jalan atau briefing lagi. Oh, suruh pakai ini, personal clothing.
it up. Tuh, ada lagi.